Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini, anak-anak? Semoga kalian dan kita semua mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, iman, Islam di hati kita masing-masing. Dan anak-anakku yang berbahagia, harapan Bu Guru kali ini adalah kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di masa pandemi saat ini. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita tawassul terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak, tawasul kedua ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, almarhum Abi dan Umi, para pendiri Islamiyah yang telah mendahului kita, lembaga, dewan guru, wali murid, dan semua murid MI Islamiyah yang berada di rumah. Kita bersama-sama membacanya anak-anak ya. Syai'ul lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya bersama-sama lagi kita membaca sholawat nariyah agar semua hajat kita hari ini terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2 subtema 3 oleh Bu Iswatun Hasanah tentang hidup rukun di sekolah. Nah, apa saja pada pembelajaran tematik kita yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan BJOK. Nah, anak-anakku, kita memasuki pembelajaran PPKN. Nah, setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan sekolah, untuk mendapatkan pengetahuan dan budi pekerti di sekolah yang baik, yang beriman, dan berakhlak. Tentunya kita sebagai anak Indonesia wajib mensyukuri semuanya itu. Kalau kita masih diberi kepercayaan oleh Allah yang dipercayakan kepada orang tua kita, sehingga hari ini kita bisa bersekolah. Nah, semuanya itu sesuai dengan Pancasila sila ke-1, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Sila ke-1 punya bagaimana anak-anak? Bagus. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus bagaimana penerapannya lagi? Untuk penerapan nilai budi pekerti yang baik di sekolah, penerapan akhlak yang baik di sekolah, maka ditumbuhkanlah kepedulian terhadap
sesama teman di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Kalau hari ini kalian tidak bersekolah, berarti di rumah saling berbagi apa ya? Berbagi dengan saudara-saudaranya. Kalau kamu punya rezeki atau punya kue, jajan dan sebagainya, bisa berbagi dengan tetangganya, bisa berbagi dengan saudaranya di rumah. Tapi kalau di sekolah, berbaginya dengan teman satu kelas. Hal ini sesuai dengan sila yang kedua. Bunyinya bagaimana? Bagus sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya, untuk menjaga persatuan, kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Contohnya apa? Saling memaafkan, membantu teman yang dalam kesusahan. Ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya, para siswa setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Diperlukan petugas dalam pelaksanaan upacara. Untuk itu, para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Ini pun kalau kita berada di sekolah, biar terjalin kerukunannya, maka dilaksanakannya yang namanya musyawarah. Musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Sesuai dengan sila keberapa? Bagus sekali, sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya pada pelajaran Bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa sih? Kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Ciri kalimat perintah yang pertama menggunakan tanda seru. Jadi di belakang kalimat perintah ada tanda seru. Tanda seru itu seperti apa ini anak-anak? Nah, seperti pentung ini lo ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata jangan, mohon dan tolong. Diucapkan dengan intonasi tinggi di awal dan di akhir kalimat. Menggunakan imbuan kan atau lah. Contohnya seperti apa? Seperti ini anak-anak. Contoh kalimat perintah, ambilkan. Nah, ini ya, menggunakan imbuan kan sudah masuk. Ambilkan bolpoin di atas meja. Nah, kemudian kita menggunakan imbuan jangan, kata jangan. Jangan sembarangan membuang sampah. Ini mengandung unsur larangan. Kalimat perintah yang mengandung unsur larangan. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian, menggunakan imbuhan lah. Kalimat perintah yang mengandung imbuhan lah. Contohnya, jawablah pertanyaanku. Setiap kalimat perintah di belakang kalimat itu harus ada tanda seru dan tetap dimasukkan kata imbuhannya seperti ini. Kalau yang ini adalah mengandung larangan ya anak-anak ya. Yang ini imbuan kan, yang bawahnya lagi adalah imbuan lah. Paham ya nak? Baiklah, kita masuk pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran matematika, kita akan belajar tentang operasi bilangan cacah, penjumlahan, dan pengurangan. Penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan adalah menambahkan sejumlah angka pada angka tertentu dan hasil akhirnya semakin banyak. Itu namanya penjumlahan, dijumlah no. 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi bertambah banyak hasil akhirnya. Beda dengan pengurangan. Kalau pengurangan adalah mengambil sejumlah angka dari angka tertentu. Tentunya yang diambil angkanya harus lebih besar ya nak ya. Umpamanya contohnya 10 diambil 5, hasil akhirnya lebih sedikit, maka jumlahnya ada 5. Paham ya nak ya? Nah, contohnya seperti ini. Penjumlahan dengan cara panjang dan pendek. Dua cara mengerjakan penjumlahan bersusun. Yang pertama adalah menggunakan cara panjang, yang kedua adalah menggunakan cara pendek. Nah, di sini ada angka 246 ditambah atau dijumlah ini ya 327.
246 ini terdiri dari apa saja sih? Ratusan, puluhan, dan satuan. 246 ratusannya adalah 200, puluhannya 40, kemudian satuannya adalah 6. Ditambah 327, ratusannya ini adalah 300, kemudian puluhannya nilainya adalah 20, dan satuannya adalah 7. Ini adalah bentuk panjang. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan? Kita hitung dulu angka satuan yang di belakang anak-anak. Nah, caranya seperti ini. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13, 3-nya ini kan satuan. Tetap ditaruh di urutan satuan. Yang 10 taruh di 10, taruh di atas. Nah, ini 10. Kemudian kita hitung lagi. 0, angka kosong tambah 0 sama dengan 0. Nah, tadi kan disimpan anak-anak 1 tuh di sini. Ya, dari 13 ini yang sebelum kan taruh di atasnya 40. 1 ditambah 4, 5 ditambah 2, 7 jadi 70. Kemudian, ya ini juga sama ini ratusannya. Puluhan sampai puluhan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Menurun anak-anak ya. 2 ditambah 3, 5. Jadi kalau bentuk panjangnya 500, ini ratusan ditambah 70, puluhan, ditambah 3, satuan, sama dengan 573. Cara pendeknya sama dengan ini. Itu ya nak ya. Jadi sama ini, hasilnya sama. 246 ditambah 327 sama dengan 573. Sebenarnya cara panjang ini untuk memudahkan kalian untuk menghitung. Perlu diingat bahwa penjumlahan hasil akhirnya harus lebih banyak. Itu ya anak ya. Oke, paham ya sayang? Oke, kita masukin kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Di sini Bu Guru memberikan contoh angka ratusan dan angka puluhan. 684. Nah, ini 600 ratusannya ditambah 80, ini puluhannya ditambah 4. Kemudian ditambahkan 63. 0 dan ini 60 ditambah 3. Loh, ini kok ada nolnya kok di urutan 600 kok ditulis 0? Ya, karena di sini pengurangannya hanya 63 di angka puluhan dan satuan saja, berarti ratusannya kan kosong. Makanya di sini ditulis 0. Baiklah, perlu diingat pengurangan hasil akhirnya adalah lebih sedikit. Di sini 684 dikurangi 63. Kita hitung bersama-sama yuk. Nah, di sini tetap kita menghitungnya dari belakang ya anak-anak ya. Dari angka satuan dulu. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 0 karena di sini tidak ada angka. Angka ratusnya kan enggak ada, 600-nya turun. Duk-duk-duk-duk di sini. Jadi kalau kita hitung 600 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 621. Jadi jumlahnya ini lebih sedikit, 621 hasil akhirnya. Kan dari awalnya kan ini 684 dikurangi 63 hasilnya 621. Paham ya anak ya? Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran SPDB yaitu tentang karya imajinatif. Karya imajinatif adalah hasil karya manusia yang dihasilkan dari proses imajinatif atau khayalan. Karya imajinatif di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya imajinatif dua dimensi, karya seni yang dapat dinikmati dari arah depan, contohnya lukisan, poster, dan foto kaligrafi. Kemudian yang kedua, karya imajinatif tiga dimensi, di mana karya tiga dimensi ini memiliki tiga ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dan dapat dinikmati dari berbagai arah, contohnya patung, kemudian keramik, gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran Bejoga nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Firsa selaku pengampu guru
PCOK. Ya, di sini ada variasi gerak, yaitu gerak dasar lokomotor, gerak yang berubah pindah tempat, tentunya berlari. Kemudian gerak dasar non lokomotor adalah gerak tetap tidak berpindah tempat. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru olahraga. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Dan sebelumnya kegiatan ini kita akhiri dengan berdoa. Pesan Bu Guru cuma satu, tetap jaga imun kesehatan kalian. Kemudian yang kedua, jangan lupa sholatnya, jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, manut sama orang tua dan tetap membantu di rumah. Dan anak ya, baiklah kita akhiri dari pembelajaran ini dengan pembacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih saya ucapkan, semoga pagi hari ini ilmu kita dapat bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.